Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kebahagiaan hati dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Faral. Film ini dibintangi aktor Mollywood, Anup Menon, dan disutradarai oleh Tamara Kulam. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, David adalah pengusaha kaya raya yang akan dicalonkan sebagai gubernur Kerala. Nair adalah gubernur Kerala yang sedang menjabat. Rahman adalah ketua partai yang baik hati. Gafur adalah ketua partai yang ambisius. Beberapa bulan lagi akan diselenggarakan pemilu secara serentak. Perebutan posisi gubernur di provinsi Kerala semakin memanas. Di kubu pemerintah, ada Nair yang masih menjabat sebagai gubernur Kerala sekaligus ketua partai pemerintah di provinsi Kerala. Nair mempunyai tangan kanan bernama Tidambilan. Di kubu oposisi, ada Joseph yang merupakan ketua partai oposisi di provinsi Kerala. Tangan kanan Joseph bernama Anan menjabat sebagai ketua DPRD di provinsi Kerala. Anan adalah pejabat yang doyan tidur dengan sembarang wanita. Joseph dan Anan sedang sibuk menyiapkan calon gubernur yang loyal kepada mereka. Karena di pemilu berikutnya, partai oposisi diprediksi kuat akan menang. Namun, hingga kini, partai Joseph belum mempunyai calon kuat. Para kadernya saling berebut untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Devdas, yang merupakan anggota senior di partai Joseph, mengajukan 3 nama, yakni Madayi, Steven, dan Pavitran. Namun Joseph dan Anan tidak yakin dengan 3 nama itu. Di kubu oposisi lainnya, ada partai Islam yang mempunyai basis yang cukup kuat. Mereka terbagi menjadi 2 partai, yakni partai yang diketuai Rahman dan partai yang diketuai Gafur. Gafur dikenal ambisius ingin menduduki jabatan sebagai gubernur Kerala, sedangkan Rahman tidak ambisius. Meskipun Rahman sering dituduh dan dihina, namun Rahman membalas dengan senyuman karena Rahman dikenal baik hati dan memiliki pribadi yang santun. Terlihat anggota senior di partai Joseph bernama Devdas pergi ke ibu kota karena dipanggil ketua partai oposisi di pemerintah pusat. Setelah menunggu berjam-jam, Devdas mendapatkan surat dari asisten ketua partai oposisi di pemerintah pusat. Devdas diperintahkan untuk memberikan surat itu kepada Anan. Surat itu berisi nama calon gubernur Kerala yang direkomendasikan dari partai oposisi pemerintah pusat. Devdas langsung pergi menemui Anan. Di dalam mobil, ketua partai oposisi Kerala bernama Joseph menelpon Devdas untuk menanyakan kabar terupdate. Devdas mengatakan ia hanya mendapatkan surat dari partai oposisi pemerintah pusat. Surat itu harus segera diberikan kepada Anan. Joseph heran mengapa nama calon gubernurnya ditulis di dalam surat. Joseph penasaran dengan isi surat itu. Di sisi lain, gubernur Kerala yang sedang menjabat bernama Nair sedang menunggu bocoran nama calon gubernur dari pihak oposisi. Setelah mendengar nama itu, Nair melakukan rapat tertutup dengan para petinggi partai pemerintah di provinsi Kerala. Nair bertanya kepada tangan kanannya bernama Tidambilan, kira-kira siapa yang akan menjadi calon kuat gubernur Kerala dari pihak oposisi partai Joseph? Tidambilan menjawab, Pak Nair, sepengetahuanku calon mereka ada 3 orang. Yakni Madayi, Steven, dan Pavitran. Nair tidak yakin dengan 3 nama itu. Nair berpendapat partai oposisi pusat pasti mempunyai nama lain yang akan dicalonkan sebagai gubernur. Ketua DPRD Provinsi Kerala bernama Anan sedang menunggu kedatangan Devdas. Anan adalah pejabat yang suka tidur dengan sembarang wanita. Tak lama kemudian, Devdas mendatangi rumah dinas Anan dan memberikan surat itu. Setelah itu, Devdas kembali pulang. Anan membuka surat itu dan ternyata nama yang diajukan partai oposisi pemerintah pusat adalah The Man in Black alias David. Anan lalu memberitahukan informasi ini kepada Joseph. Pencalonan David menyebar dengan cepat dan terdengar di telinga Nair. Anan membicarakan tentang David dengan teman tidurnya.
David adalah seorang pengusaha kaya raya yang mempunyai banyak penggemar. David adalah seorang Kristiani yang taat. David mempunyai istri bernama Frinda yang difabel. Meskipun Frinda tidak bisa berjalan, David tetap merawat Frinda dengan baik. Teman tidur Anan mengatakan, pemimpin partai oposisi di pemerintah pusat memilih David karena mereka ingin wajah baru yang lebih muda dan tidak mempunyai track record korupsi. Anan juga membicarakan ayah David bernama Medail yang beberapa tahun lalu meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Namun kecelakaan itu diduga direncanakan oleh rekan Medail sendiri yang tidak lain adalah Nair. Diduga Medail dibunuh karena merupakan musuh pemerintah saat itu. Nair berdiskusi dengan Tidambilan dan para petinggi lainnya mengenai pencalonan David. Nair mengatakan, ia yakin David akan menang dan pihak oposisi akan mengungkit kembali berita kematian Medail. Mereka akan menuduh Nair kembali sebagai pembunuh Medail. David sudah menunggu 10 tahun lebih untuk mendapatkan posisi sebagai gubernur Kerala sebagai bentuk balas dendamnya kepada Nair atas kematian ayahnya. Pak Fitran menelpon Anan dan bertanya mengenai siapa calon gubernur yang ditunjuk oleh partai oposisi di pemerintah pusat. Mengetahui nama yang diajukan bukan dirinya, Pak Fitran jengkel dan kecewa. Mendengar pencalonan David, ketua salah satu partai Islam bernama Ghafur tidak akan tinggal diam. Ghafur akan menjegal David karena Ghafur sangat ambisius ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Ghafur menelpon anak buahnya untuk mencari tahu sosok wanita yang diduga menjadi selingkuhan David. Ghafur akan menggunakan skandal itu untuk menjegal David. Ghafur yakin wanita selingkuhan David itu pasti mau diajak bekerja sama. Ghafur lalu menemui Joseph untuk membicarakan hal itu. Setelah menemui Ghafur, Joseph melakukan rapat dengan Anan dan para petinggi partai oposisi di Kerala. Mereka semua tidak setuju dengan pencalonan David yang diajukan oleh ketua partai oposisi di pemerintah pusat. Namun, mereka semua tidak mempunyai pilihan lain. Tak lama kemudian, David datang menemui mereka semua. David dan para petinggi partai mengobrol basa-basi. Terlihat mereka semua bermuka dua di depan David dengan mengatakan mereka semua adalah pendukung David. Namun David tidak bodoh. David tahu kemunafikan mereka. Tak lama kemudian, Ghafur datang dan duduk bersama para petinggi partai lainnya. David lalu berpidato di depan mereka semua. David mengatakan, "Bapak-bapak sekalian, saya tahu tidak ada seorang pun di sini yang mendukungku dan aku tidak peduli dengan hal itu karena aku tidak membutuhkan kalian. Justru kalianlah yang membutuhkan aku. Aku yakin aku akan menang. Bapak-bapak sekalian, kalian menggunakan pakaian putih tetapi kalian munafik. Aku menggunakan pakaian hitam karena aku tahu aku tidak suci tetapi aku tidak munafik." Semua orang terdiam membisu. David lalu kembali pulang. Ghafur menemui ketua partai Islam lain bernama Rahman dan memberitahu mengenai rencananya yang akan menjegal David. Namun Rahman tidak setuju dengan rencana itu. Karena Rahman tidak setuju, Ghafur memerintahkan anak buahnya bernama Muhsin untuk menculik cucu Rahman yang masih mahasiswa. Ghafur akan menuduh dan memframing cucu Rahman sebagai telolis yang pandai membuat alat peledak. Muhsin dan kawan-kawan menyamar sebagai polisi mendatangi asrama mahasiswa cucu Rahman. Mereka semua lalu menculik cucu Rahman. Setelah itu, Ghafur memerintahkan Muhsin dan kawan-kawan untuk melaksanakan rencana utama mereka, yakni menculik dan memeras David. Rahman lalu memanggil David ke rumahnya. Tak lama kemudian, David mendatangi rumah Rahman. Rahman adalah ketua partai Islam yang dikenal baik hati. Karena itu, Rahman menasihati David agar berhati-hati dalam pencalonannya sebagai gubernur. Karena Ghafur akan berupaya keras untuk menjegal David. Rahman mengatakan, selama ini Ghafur diam-diam berkoalisi dengan Tidambilan. Ghafur dan Tidambilan akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nair juga tidak tahu bahwa Tidambilan akan mengkhianati Nair dengan berkoalisi bersama Ghafur. David mengatakan, Rahman tidak usah mengkhawatirkan dirinya. David berjanji, cucu Rahman akan David temukan karena David tidak ingin Islam selalu dijadikan media politik menjelang pemilu. David dan Rahman lalu berpelukan. Mereka berdua sepakat akan berkoalisi. Nyanoi kola. Nyanondo.
Setelah itu, David melanjutkan aktivitasnya. David berhenti sejenak di salah satu aset propertinya. Terlihat David sedang asik chatting dengan seorang wanita bernama Malika. Diduga Malika adalah selingkuhan David. Mereka berdua mengobrol di telepon. Supir David datang dan mengganggu David. David tidak nyaman dan kembali pulang. Di depan rumah David, para wartawan berkumpul untuk mewawancarai David. Namun David menolak. David tidak memberikan keterangan apapun dan langsung masuk ke rumahnya. David menyapa Frinda dan ibundanya. Malam hari, David mengobrol dengan Frinda mengenai strateginya yang sudah ia bicarakan tadi siang dengan Rahman. Frinda mempercayakan sepenuhnya kepada David. Tiba-tiba, Nair menelpon David dan mengajaknya mengobrol. Namun David tidak mau berbicara dengan Nair. David mengatakan, "Nair, aku tidak mau berbicara dengan pembunuh ayahku." David langsung menutup teleponnya. Besok pagi, adik David yang selalu berbuat masalah bernama Anthony pulang ke rumah. Anthony dikenal nakal dan suka berbuat seenaknya. Anthony tidak pernah mematuhi ibundanya dan selalu bertengkar dengan David. Anthony berbicara empat mata dengan Frinda. Anthony memberitahu kakak iparnya itu bahwa ia pernah memergoki David melakukan chatting dengan seorang wanita bernama Malika. Anthony yakin Malika adalah selingkuhan David. Frinda tidak percaya dengan hal itu karena Frinda yakin David adalah suami yang setia. Di saat yang bersamaan, Joseph melakukan rapat dengan para petinggi lainnya. Joseph ingin memanfaatkan Anthony untuk menjegal David. Joseph yakin Anthony bersedia diajak kerjasama. Gafur ditelepon temannya dari Inggris. Teman Gafur mengatakan ia akan memberikan uang berapapun asalkan David tidak menjadi gubernur. Gafur senang mendengar hal itu. Di sisi lain, Malika menelpon David dan mengajak David untuk berdua-duaan di rumahnya karena suami Malika akan pergi ke luar kota selama beberapa hari ke depan. David dengan senang hati akan menghampiri Malika. Untuk melancarkan aksinya, David akan meminta bantuan sahabatnya yang merupakan seorang sutradara bernama Hussein. David pergi diantar supirnya menemui Hussein. Setibanya di rumah studio Hussein, David dan Hussein membicarakan sesuatu. David juga meminta bantuan Hussein. Hussein dengan senang hati akan membantu David. David lalu meminjam mobil Hussein untuk pergi ke rumah Malika agar tidak ada orang yang tahu mengenai kepergian David ke sana. Tanpa bertanya untuk apa dan pergi kemana, Hussein memberikan kunci mobilnya kepada David karena Hussein sudah percaya sepenuhnya kepada David. David lalu memerintahkan supirnya untuk pulang lebih dulu. David mengatakan ia ada urusan pribadi. Sang supir patuh dan menurut saja. Terlihat mobil David dibuntuti seseorang. Beberapa jam kemudian, David tiba di rumah Malika. Sebelum masuk, David memeriksa sekeliling rumah Malika untuk memastikan keamanan. Setelah itu, David langsung masuk ke dalam dan melakukan enjos-enjos. Besok pagi, warga sekitar menemukan supir David yang terluka parah di dekat pohon. Di saat yang bersamaan, David terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, Muhsin duduk santai di depan David. David kaget melihat Muhsin di sana. Muhsin mengatakan, "David, handphone Anda sudah kami sita dan Anda kami culik." David bingung mengapa Muhsin bisa masuk ke rumah Malika. Teman-teman Muhsin yang lain duduk di meja tengah. Terlihat istri Muhsin bernama Reha juga ikut dalam penculikan ini. Padahal Reha sedang merawat anaknya yang masih balita. Reha menghampiri David dan memperlihatkan David beberapa kamera tersembunyi yang sudah mereka pasang di kamar itu. Sekarang Muhsin mempunyai rekaman video David dan Malika yang melakukan enjos-enjos. David mulai emosi, namun David mencoba untuk tetap tenang. Gafur menelepon media dan memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan memberikan video skandal calon gubernur. Gafur juga memberitahu media bahwa David telah diculik. Berita penculikan David menyebar dengan cepat. Kubu pemerintah dan oposisi senang mendengar berita itu. Sedangkan Rahman berzikir kepada Allah untuk keselamatan David.
Anthony menemui Joseph untuk membicarakan politik. Joseph berjanji akan menjadikan Anthony sebagai anggota partainya. Muhsin dan teman-temannya mulai bernegosiasi dengan David. Muhsin mengatakan, "David, kami semua di sini karena perintah Ghafur, dan supirmu sudah kami tabrak sesuai perintah Ghafur. Sekarang, jika kau ingin video enjos-enjosmu tidak disebar, kau harus memberi kami uang sebesar 20 miliar rupiah. Kami bisa mengkhianati Ghafur dan kabur dengan uangmu. Jika tidak, maka video enjos-enjosmu akan kami berikan kepada Ghafur. Kau bisa bernegosiasi langsung dengan Ghafur." David lalu berpikir sejenak. Di sisi lain, Frinda memerintahkan istri supir David untuk menjaga suaminya di rumah sakit. Frinda juga memerintahkan istri supir David untuk menghubungi dirinya jika supir David sudah sadarkan diri. Kapolda turun tangan untuk menangani kasus penculikan David. Kapolda memerintahkan para anak buahnya untuk bergerak cepat dalam mencari David. Kepolisian menduga David diculik oleh kelompok Telolis. Media dan beberapa YouTuber terus mendesak kepolisian agar segera membebaskan David. Di saat yang bersamaan, seorang intelijen India bernama Ahmad sedang menyiapkan sesuatu. Ahmad sedang melakukan briefing dengan anggota timnya. Kepolisian menemui Nair untuk membicarakan kasus penculikan David. Nair mengatakan kepada polisi agar tidak cepat berasumsi kalau David diculik oleh sekelompok Telolis. Karena berita-berita seperti itu sudah usang. Berita-berita seperti itu justru menyudutkan kaum muslimin. Kepolisian bingung karena Nair tidak terlihat panik dan biasa saja. Kepolisian menduga Nair adalah dalang penculikan David. Setelah berpikir, David tidak punya pilihan. Mau tidak mau, David harus menuruti Muhsin dan kawan-kawan. Muhsin mengatakan, "David, aku akan memperkenalkanmu kepada temanku yang membantuku dalam penculikan ini." Tak lama kemudian, Malika menghampiri David sembari membawa secangkir kopi. Ternyata yang membantu Muhsin dalam jebakan ini adalah Malika. Muhsin memberikan video skandal itu kepada Malika. David hanya tersenyum melihat Malika. Kepolisian terus melanjutkan penelusurannya. Kepolisian pergi menemui keluarga David untuk mencari informasi. Namun, kepolisian tidak mendapatkan petunjuk. Kepolisian lalu menemui Huseyn. Huseyn mengatakan David menghampirinya hanya untuk meminjam mobil. Huseyn tidak tahu kemana David pergi dan untuk keperluan apa. Kepolisian lalu pergi ke rumah sakit untuk menginterogasi supir David yang baru saja sadarkan diri. Supir David mengatakan sekelompok orang memakai topeng ketika menabrak dirinya. Ia tidak tahu bagaimana wajah pelaku. Kepolisian belum mendapatkan petunjuk. Teman Ghafur yang berada di Inggris menanyakan kabar terupdate mengenai David. Ghafur mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana. Di rumah Malika, Muhsin menyebut kedatangan seseorang yang juga membantu penculikan ini. Ternyata yang datang adalah Huseyn. Huseyn datang dengan membawa uang hasil rampokan dari rekening David yang berhasil Huseyn bobol. David kaget, ternyata sahabatnya sendiri yang mengkhianati dirinya. Huseyn lalu menampar David. Huseyn mengatakan, "David, aku melakukan ini semua demi uang karena tawaran Ghafur sangat menggiurkan." David lalu disekap di salah satu kamar. Huseyn lalu berdiskusi dengan Muhsin dan kawan-kawan di meja tengah. Mereka semua membicarakan tentang pembagian uang. Tiba-tiba mereka melihat berita di televisi yang memperlihatkan empat wajah penculik David. Empat wajah itu adalah Muhsin dan ketiga temannya. Muhsin kaget mendengar berita itu. Muhsin bingung mengapa wajah dirinya dan ketiga temannya bisa bocor ke media. Padahal penculikan David dilakukan secara rahasia. Karena itu Muhsin harus bergerak cepat. Huseyn membagikan uang itu secara merata kepada Muhsin dan ketiga temannya. Huseyn memerintahkan Muhsin dan ketiga temannya segera kabur melarikan diri. Sementara Reha akan tinggal sementara waktu bersama Huseyn karena Reha membawa bayi. Awalnya Muhsin berat meninggalkan Reha, tapi mau tidak mau Muhsin harus menerima hal itu. Muhsin dan ketiga temannya membawa uang dan langsung kabur melarikan diri melalui hutan. Setelah memastikan Muhsin dan ketiga temannya melarikan diri, Huseyn membuka kamar David. Huseyn dan David lalu tertawa bersama. Reha kaget melihat kemesraan Huseyn dan David. Tiba-tiba Malika menodongkan pistol kepada Reha. Ternyata semua ini adalah rencana David. Cedir!
Hussein adalah sahabat baik David, sedangkan Malika adalah pegawai David yang loyal. Selama ini mereka bertiga berhubungan baik. David tidak selingkuh dengan Malika. Ketika Rahman memberitahu David mengenai rencana penculikan David yang dirancang oleh Ghafur, David mengajak Hussein dan Malika untuk membuat skenario. David akan menjebak Muhsin dan ketiga temannya. Karena itu, David meminta bantuan Ahmad. Ahmad bersedia membantu David karena Ahmad tidak sejalan dengan Muhsin dan kawan-kawan. Ahmad mengatakan, "Sebagai seorang Muslim, aku akan melakukan apapun untuk negara yang kucintai ini." David meminjam handphone Malika dan memberitahu Ahmad bahwa Muhsin dan kawan-kawan sedang OTW ke hutan. David juga mempersilakan Ahmad untuk mengambil uang yang dibawa Muhsin dan kawan-kawan. Ahmad dan para anak buahnya lalu menyebar dan bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian, Muhsin dan ketiga temannya menampakkan diri. Tanpa basa-basi, Ahmad dan para anak buahnya langsung menembaki Muhsin dan ketiga temannya hingga tewas. David lalu memberikan dua opsi kepada Reha. Opsi pertama, David akan menghabisi Reha sekarang juga. Opsi kedua, David akan membebaskan Reha dan memenuhi seluruh biaya pendidikan anak Reha, asalkan Reha berpihak kepada David. Reha memilih opsi kedua. David lalu bertanya kepada Reha, di mana keberadaan cucu Rahman. Reha memberitahu lokasi cucu Rahman disekap. Kepolisian yang sudah diberitahu David langsung bergerak cepat menuju lokasi. Cucu Rahman berhasil dibebaskan dan dikembalikan kepada Rahman. Beberapa bulan kemudian, pemilu telah diselenggarakan dan berjalan dengan tertib. Dari hasil perhitungan quick count, David unggul dari Ghafur. Setelah dipastikan menang, David dan Reha pergi menemui Ghafur. Ghafur kaget melihat Reha yang sekarang berpihak kepada David. Ghafur ketakutan karena jika David mengusut kasus penculikan dirinya, Reha pasti menjadi saksi yang akan memberatkan Ghafur. David mengatakan, "Ghafur, sekarang partaimu akan tetap berada di oposisi. Sedangkan aku akan mengajak partai Rahman masuk ke dalam pemerintahan." Ghafur, politik bukan hanya masalah uang dan kekuasaan. Politik adalah tentang strategi. David lalu berjalan keluar dengan gagahnya. Setelah itu, David pergi menemui Nair. David mengucapkan terima kasih kepada Nair karena sudah membantunya. Nairlah yang membocorkan foto dan identitas Muhsin dan ketiga temannya ke media. Nair sudah tahu semua rencana David. Ternyata, Nair bukan pembunuh ayah David. Ayah David meninggal dunia murni karena kecelakaan mobil. Nair dan David sengaja membuat berita itu agar seakan-akan Nair dan David bermusuhan. Padahal di balik layar mereka berdua berteman dekat. Nair juga sudah memprediksi kemenangan David. Karena itu Nair mendukung David di balik layar agar Nair bisa tetap duduk di kursi pemerintahan. Habis. Apa pesan dari film ini? Tidak ada hitam atau putih di dalam politik. Tidak ada teman atau musuh di dalam politik. Tidak ada kepentingan rakyat atau kepentingan partai di dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan diri mereka sendiri. Karena itu, sebagai rakyat, kita jangan termakan dengan narasi-narasi politikus yang menipu. Mereka semua hanya menjadikan kita sebagai pion-pion politik dalam memenangkan pemilu. Sebagai rakyat, cukuplah kita mendukung tanpa fanatik. Karena dengan fanatik, maka politik akan menimbulkan konflik. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.